Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Surabaya. Selanjutnya, Kementerian Agama juga memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jurnalis media elektronik dan juga online. Dan apresiasi ini diberikan kepada penerima Humas Kemenag Award 2022 kategori media online. Medcom ID Misbahul Munir. Times Indonesia Yatimul Ainun. Aprianto. Untuk itu kami undang pada para penerima award untuk naik ke atas panggung. Rektor UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda, Rektor IAIN Parepare, Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. Berikutnya dari jurnalis Medcom ID, jurnalis Times Indonesia, dan jurnalis Tempo.co. Kami mohon kesediaan dari Bapak Wibowo Prasetyo untuk naik ke atas panggung memberikan penghargaan kepada para penerima penghargaan.
Ya, mohon kesediaan Pak Bu untuk foto bersama dulu. Oke, cukup. Terima kasih Pak Bu, dan terima kasih para pemenang, selamat atas apresiasinya.